menggambar sudut menggunakan busur derajat. Contoh, gambarlah sudut berikut. A. Sudut 30 derajat. Langkah pertama, anak-anak siapkan busur derajatnya ini. Nih, buatlah tulisan di sini, jawab. Nah, terus buat garis. Satu garis. Set. Nah, setelah itu, kita ukur dengan menggunakan busur. Dari tengah-tengah sini, kita letakkan di salah satu pojok garis. Mau yang kanan atau yang kiri? Ustazah yang kiri dulu ya, pilih yang kiri. Nah, di tengah-tengahnya ya, nih, paskan di sini 0. 0 yang kita akan buat adalah 30 derajat. Kita hitung dari 0, 0, 10, 20, 30. Ke sini kasih titik. Nah, 30 derajat. Kemudian kita buat garis dari pojok garis ini ke titik sini. Nah, jadilah sudut 30 derajat. Yang kedua, jawab sudut 130 derajat. Buat garis lagi, garis. Nah, tadi tengah-tengah ini kita letakkan di ujung sudut. Mau yang kiri atau yang kanan? Oke, sekarang yang kanan ya, biar beda. Yang kanan dari sini. Kalau yang kanan, kita perhatikan nolnya. Kita mulai dari nol ya. Kalau membuat nol, ini nolnya. Nolnya ada di sini. Kita akan membuat 130. Berarti 0, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 di sini titiknya. Nah, kemudian kita tarik garis dari sisi sini. Tarik, nggak usah kepanjangan, sini aja. Nah, gini bentuknya, 130 derajat. Oke, sudah ya, dua contoh sudah cukup. Anak-anak, sekarang silahkan mengerjakan latihan di LKS. Jika masih kurang paham, bisa bertanya Ustazah.